الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال الصالحة فستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بأراض من الدنيا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله، yang saya hormati para alim ulama, para hujjat, para asatidah, orang tua kami, guru-guru kita semua, hadirin wal hadirat, wabil khusus tuan rumah sahibul bait, keluarga besar Bapak Haji Wisnu Hadi beserta keluarga semua. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini telah menunjukkan cintanya kepada kita, dimudahkan langkah-langkah kaki kita dari tempat kita masing-masing untuk mendatangi majelis taklim yang diadakan pada malam hari ini. Majelis taklim, majelis zikrullah, majelis yang dibicarakan kebesaran-kebesaran Allah, majelis yang diceritakan perkara-perkara akhirat, adalah majelis yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Majelis yang digemari oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Ruahah radhiyallahu anhu, Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu sangat cinta dengan majelis-majelis seperti ini. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: rahimallahu Ibnu Ruahah kana yuhibbu majalis dzikr. Allah mencintai Abdullah bin Ruahah karena dia mencintai majelis-majelis zikrullah. Majelis yang dibicarakan kebesaran Allah. Majelis yang diceritakan hal-hal akhirat. Majelis yang dibacakan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka majelis ini menjadi majelis yang sangat besar. Memang nampaknya sederhana, nampaknya biasa saja, karena kita tidak tahu, karena kita belum yakin. Tapi hakikatnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak malaikat-malaikat yang berkerumun di majelis yang dibicarakan kebesaran-kebesaran Allah SWT. Inna lillahi malakun sayyaratun fitthuruk yaltamisuna majalis al-dhikr. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat-malaikat khusus yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke kampung-kampung, masuk ke lorong-lorong, jalan di jalan-jalan untuk mencari mana tempat yang diadakan majelis zikrullah. Mencari mana rumah yang dibacakan firman-firman Allah. Maka ketika malaikat itu mendapati tempat itu, ketika malaikat itu mendapati tempat tersebut, maka malaikat membuat laporan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah cinta, sehingga Allah bangga, dan Allah tanya: apa yang mereka minta kepada aku?
Malaikat pun katakan mereka minta surgamu ya Allah. Allah tanya apakah mereka pernah melihat surga. Mereka belum pernah melihat surga. Bagaimana kalau mereka melihat surga wahai malaikat? Kalau mereka melihat surgamu ya Allah, pasti mereka akan lebih lagi ingin untuk mendapatkan surga itu. Mereka akan lebih lagi semangat taat kepadamu ya Allah. Belum melihat surga pun kita sudah semangat, apalagi kalau kita melihat surga yang sebenarnya, maka pasti semangat kita akan lebih ketika kita melihat surga yang sebenarnya. Apa yang mereka takutkan dariku? Tanya Allah kepada malaikatnya. Mereka takut dari siksamu ya Allah. Mereka takut daripada nerakamu ya Allah. Mereka berlindung ya Allah daripada neraka dan azabmu ya Allah. Allah bertanya kepada malaikat, apakah mereka pernah melihat nerakaku? Jawab malaikat, belum pernah ya Allah mereka melihat nerakamu. Bagaimana kalau mereka melihat nerakaku, wahai malaikatku? Kalau mereka melihat nerakamu ya Allah, pasti mereka lebih takut lagi. Pasti mereka lebih khawatir lagi. Pasti mereka tidak akan pernah berani melakukan dosa dan maksiat. Maka kita bersyukur kepada Allah. Kita diistiqomahkan untuk senantiasa menuntut ilmu. Diistiqomahkan kita untuk bersabar mendengarkan firman-firman Allah Ta'ala. Diistiqomahkan kita untuk bersabar mendengarkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini merupakan bukti, merupakan tanda bahwa saat ini kita sedang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukurlah kepada Allah. Berapa banyak saudara-saudara kita yang pada malam hari ini sedang berada di tempat-tempat kelalaian, sedang berada di tempat-tempat yang tidak diridhoi oleh Allah. Ada di mana-mana. Mereka orang Islam, mereka saudara-saudara kita, tapi saat dikumandangkan azan mereka masih berkeliaran di jalan-jalan, di pasar-pasar, di toko-toko, di mal-mal, di tempat hiburan dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah, kita saat dikumandangkan azan, menyambut panggilan azan, kita melaksanakan sholat berjamaah. Setelah sholat kita bersabar sejenak untuk mendengarkan firman-firman Allah Ta'ala, mendengarkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana ini semua akan menjadi obat atas hati-hati kita. Bapak, ibu, saudara sekalian, rahimakumullah. Baru saja kita meninggalkan tahun 1439 Hijriah. Dan kita memasuki tahun baru Hijriah. 1440 Hijriah. Yang mana kita sebagai umat Islam harus bangga, harus senang, harus bahagia, dan kita lakukan muhasabah. Kita lakukan muhasabah. Kenapa kita lakukan muhasabah? Karena orang yang beriman harus menjadi yang lebih baik. Tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Tahun depan lebih baik daripada tahun ini. Itu orang beriman. Dan kita harus berpikir seperti itu. Tidak boleh sama. Kalau sama berarti kita tertipu. Ar-rabihu man kana yaumuhu khairum min amsihi. Orang yang beruntung, orang yang sukses, orang yang pandai, yaitu orang yang hari ini lebih baik daripada besok. Itu orang yang beruntung. Tahun ini, tahun depan lebih baik lagi. Tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Ini orang yang beriman. Man kana yaumuhu khairun min amsihi. Orang yang beruntung yaitu orang yang hari ini lebih baik daripada tahun sebelumnya. Hari ini lebih baik daripada hari sebelumnya. Bulan ini lebih baik daripada bulan sebelumnya. Ini orang beruntung. Maka kita hisap diri kita. Bagaimana?
bagaimana amalan-amalan kita di tahun yang telah lalu, bagaimana ibadah kita di tahun yang telah lalu, bagaimana kesabaran kita duduk di dalam majelis taklim di tahun yang telah lalu, bagaimana khusyuk kita di dalam sholat di tahun yang telah lalu, bagaimana infak yang kita berikan di tahun yang telah lalu, bagaimana dekatnya kita dengan ulama di tahun yang telah lalu, bagaimana pendidikan yang kita berikan kepada anak istri kita di tahun yang telah lalu. Kita hisap semuanya satu persatu. Inilah orang yang pandai, inilah orang yang beruntung. Wa man kana yawmuhu misla amsihi fa huwa maqbul. Tapi siapa orang yang hari ini sama seperti kemarin, tahun ini sama seperti tahun kemarin, tidak ada bedanya, ya begitu-begitu saja, tidak ada perubahan, sama saja, berarti orang ini tertipu. Berarti orang ini sedang tertipu. Kenapa dikatakan dia tertipu? Padahal imannya tetap, imannya sama, amalnya begitu-begitu juga. Kenapa dikatakan tertipu? Karena pada hakikatnya semakin bertambah usianya, semakin bertambah tahun yang dia hadapinya, berarti dia semakin dekat dengan kematiannya. Maka seharusnya orang yang semakin dekat dengan kematian semakin taat kepada Allah, semakin banyak ibadah kepada Allah, semakin khusyuk ibadah kepada Allah. Makanya kalau orang yang iman hari ini sama dengan kemarin, amal hari ini sama dengan kemarin, ibadah tahun ini sama dengan ibadah tahun kemarin, berarti dia orang yang sedang tertipu. Kenapa tertipu? Karena fitnah di akhir zaman lebih berat, lebih susah dibandingkan fitnah sebelum-sebelumnya. Untuk menghadapi fitnah yang begitu hebat, untuk menghadapi fitnah di akhir zaman yang begitu dahsyat, itu perlu kekuatan yang lebih, perlu iman dan yakin yang lebih mantap daripada sebelumnya, sehingga kita mampu menghadapi fitnah yang terjadi. Maka kalau iman kita sama dengan tahun kemarin, amal kita sama dengan tahun kemarin, ibadah kita sama dengan tahun kemarin, itulah orang yang dalam keadaan tertipu. Yang celaka, siapa yang hari ini lebih buruk daripada kemarin, ini celaka. Inilah orang yang celaka. Inilah orang yang celaka. Yang hari ini lebih buruk daripada kemarin, bulan ini lebih buruk daripada bulan kemarin, tahun ini lebih buruk daripada tahun kemarin, dialah orang yang celaka. Jangan sampai kita tergolong orang-orang yang celaka. Dan banyak di antara manusia yang tidak terasa, karena kita ini tidak pernah mempunyai timbangan amal. Kalau badan kita kan selalu kita waspada, sedikit kegemukan sudah takut, cari solusi-solusi bagaimana tidak terlalu gemuk, khawatir, tanggap, cepat. Tetapi kalau amal kita, banyak di antara kita yang tidak tanggap, sehingga hari ini lebih buruk amal kita dari kemarin, kok seakan-akan biasa-biasa saja. Bulan ini amal kita, ibadah kita lebih buruk daripada bulan kemarin, tapi kok tenang-tenang saja. Kenapa? Karena kita jarang muhasabah. Muhasabahnya cuma setahun sekali. Kalau ganti tahun, maka di mana-mana diadakan muhasabah. Harusnya setiap malam kita muhasabah, setiap hari kita muhasabah. Apa amalan kita hari ini? Apa salah kita kepada Allah hari ini? Apa dosa kita kepada Allah hari ini? Maka sebelum tidur kita segera bertaubat kepada Allah. Sebelum tidur kita maafkan kesalahan-kesalahan saudara-saudara kita. Muhasabah yaumiyah, muhasabah harian, bukan muhasabah sanawiyah, bukan muhasabah tahunan. Tapi muhasabah yaumiyah. Setiap hari kita muhasabah. Kita hitung
diri kita ini sudah sampai di mana, amal kita ini sudah seperti apa. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hisablah diri kamu sebelum kamu menghadapi hisab yang sebenarnya. Wazanuha qabla an tuzanu, dan timbanglah amal kamu. Timbang sendiri amal kita. Kita ingat-ingat, kita buat catatan harian amal. Sholat duhanya bagaimana, sholat tahajudnya bagaimana. Seperti santri-santri ini, setiap bulan kita berikan laporan kepada orang tuanya. Setiap hari penjengukan, di awal bulan orang tuanya datang, kita berikan laporan kepada orang tuanya. Ini sholat duhanya anak kamu, sholat tahajudnya, sholat berjamaahnya, setoran hafalannya, semuanya ada laporannya lengkap, sehingga orang tuanya tahu. Oh, anak saya sholat duhanya bolong 5 kali, sholat tahajudnya bolos 5 kali, tahu orang tuanya. Maka kita muhasabah yaumiyah, kita bikin hisab amal kita setiap hari. Supaya apa? Supaya kita ini tanggap, kita ini dalam keadaan seperti apa. Kalau kita tanggap, kita untung. Mada auda'na fil amil madiyah wa bima nastaqbil fil amil jadid. Amalan apa yang sudah kita lakukan di tahun lalu yang sudah berlalu? Seberapa banyak kita buat kebaikan? Seberapa banyak kita buat dosa? Dan amalan apa yang harus kita perbaiki di tahun baru ini? Di tahun yang akan kita hadapi ini, di hari yang kita hadapi ini, amalan apa yang kita hadapi? Kalau andaikan kita ini di tahun yang kemarin, alhamdulillah ibadahnya bagus, tapi orang Islam tetap tidak boleh merasa puas. Kenapa? Karena patokan kita itu bukan orang yang di bawah kita dalam urusan akhirat. Jadi kita tidak boleh merasa puas dengan amalan kita. Terus berlomba-lomba. Patokan kita siapa? Nabi. Patokan kita siapa? Sahabat. Patokan kita siapa? Solehin. Patokan kita siapa? Aulia. Patokan kita siapa? Syuhada. Orang-orang hebat. Orang-orang yang sudah dapat jaminan surga. Itu kita jadikan patokan kita. Sehingga ketika kita menghisap diri kita, kita terus merasa kurang. Oh, saya belum menghatamkan Al-Quran bulan ini. Saya belum bisa menangis di hadapan Allah saat sholat tahajud. Saya belum punya keberanian untuk berinfak di jalan Allah. Saya belum punya keberanian untuk mengatakan yang hak kepada saudara kita ketika berdakwah. Hisab diri kita. Apa kekurangan-kekurangan amalan kita? Kalau kita termasuk orang yang alhamdulillah ibadahnya bagus, falnahmadillah, kita bersyukur kepada Allah. Kita bersyukur kepada Allah. Kenapa bersyukur kepada Allah? Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang membolak-balikkan hati manusia. Berapa banyak manusia yang ingin taat kepada Allah, tapi Allah belum berikan kemampuan kepada dia. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita kemampuan untuk taat kepadanya. Sesungguhnya hati manusia ini ada di genggaman Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita berhasil taat kepada Allah, ketika kita berhasil ibadah dengan baik, menurut kita, kita harus bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, Allah akan tambahkan itu kenikmatan. Maka ada doa yang sering kita ucapkan, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dini. Wahai zat yang membolak-balikkan hati manusia. Siapa itu? Allah subhanahu wa ta'ala. Sabbit qalbi ala dini. Mantapkan hatiku ya Allah atas agamamu. Kenapa kita disuruh baca doa ini? Wa ya musarrifal qulub. Wahai zat yang menukar hati manusia. Sarif qulubana ala ta'ati.
Pindahkanlah hatiku ini berada di tempat yang taat kepada-Mu, ya Allah. Sekarang banyak orang Islam yang bingung. Sekarang banyak orang Islam yang belum mantap hatinya kepada Islam. Masih ragu-ragu kepada Islam. Masih menganggap ada kurang di dalam Islam. Masih menganggap ada salah di dalam ajaran Islam. Tidak yakin, tidak mantap, tidak sempurna imannya kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Sehingga hatinya cepat berbolak-balik. Tidak mantap, tidak yakin yang sempurna. Seharusnya kita minta kepada Allah supaya Allah mantapkan hati kita ini yakin kepada Islam. Yakin kepada Islam 100%. Tidak ada ajaran yang membawa kita ke dalam surga kecuali ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemantapan hati ini penting sekali, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita tidak mantap, maka orang yang tidak mantap yakinnya inilah yang akan menjadi pengikut Dajjal di akhir zaman nanti. Karena orang-orang yang terselamat daripada fitnah Dajjal yaitu ahlul iman wal yakin. Orang yang punya iman dan yakin yang sempurna kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita minta kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati manusia, mantapkan hatiku atas agamamu, ya Allah. Wa ya musarrifal qulub, wahai zat yang memindahkan hati manusia, letakkanlah hatiku, ya Allah, ke dalam ketaatan kepada-Mu, ya Allah. Minta kepada Allah. Dan kalau sudah diberi kemantapan, harus dijaga, harus dilindungi, harus dipelihara. Kenapa? Karena dia mudah dicuri oleh syaitan, mudah diterkam oleh iblis. Maka iman yang sudah kita usahakan, iman yang sudah kita cari melalui mujahadah, melalui doa, minta kepada Allah supaya Allah jaga iman tersebut. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau balikkan hati kami, ya Allah. Setelah Engkau memberi hidayah kepada kami, ya Allah, minta kepada Allah supaya Allah jangan lepaskan kita dari hidayah yang sudah Allah berikan kepada kita. Karena banyak manusia di akhir zaman ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, di pagi hari beriman, sore hari sudah menjadi kafir. Sore hari beriman, pagi harinya sudah berubah menjadi kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Mereka rela, siap menjual imannya dengan harga yang sangat murah. Kita terkejut kadang-kadang. Kita terheran kadang-kadang ketika melihat orang, mendengar berita, pagi hari dia beriman, sore hari menjadi kafir, sore hari beriman, pagi hari menjadi kafir. Jangan heran, jangan terkejut. Ini akhir zaman. Hal ini sudah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh hari sebelumnya, bahwa nanti di akhir zaman suasana dan keadaan menjadi gelap seperti gelap gulitanya malam. Kamu akan saksikan pada hari itu, pagi hari orang beriman, sore menjadi kafir. Sore beriman, pagi menjadi kafir. Ya bi'udinahu bi'aradin minat dunia. Dia rela menjual agamanya dengan harga yang sangat murah. Jangan heran. Maka patokan kita bukan manusia. Patokan kita bukan orang yang kita lihat saat ini. Tapi patokan kita adalah orang-orang sukses
para nabi, para sahabat, para aulia, para solehin, itu kita jadikan patokan kita karena mereka telah selamat daripada fitnah akhir zaman. Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu anhu ketika ditangkap oleh Raja Romawi, maka sang raja menawarkan kepada dia, ya Abdullah, halaka anta nasara wa usyrikuka fi mulki wa sultani. Wahai Abdullah, maukah kamu lepaskan ajaran Muhammad, kau ikut bersama aku dalam kerajaanku, aku berikan pangkat yang tinggi, aku berikan jabatan yang tinggi kepada kamu. Maka si Abdullah bin Hudzafah dengan tegas dia mengatakan, lau a'taitani jami'u ma tamlik wa jami'u ma malakathul Arab bi an atruka dina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tarfat ain ma fa'altu dhalik. Wahai raja, andaikan seluruh kerajaan kamu dan seluruh kerajaan bangsa Arab kau berikan kepada aku supaya aku meninggalkan ajaran Muhammad tarfat ain sekedip mata pun, ma fa'altu dhalik, tidak mungkin itu aku lakukan, tidak mungkin itu aku lakukan wahai raja. Maka marah si raja atas keputusan Abdullah bin Hudzafah yang begitu tegas dan menyakitkan hati raja. Maka raja mengatakan, idan aktuluka, kalau begitu saya akan bunuh kamu saja wahai Abdullah, kamu ini nekat, saya akan bunuh kamu aja. Maka Abdullah bin Hudzafah mengatakan, anta wadaka, terserah apa yang kau lakukan kepada aku. Maka subhanallah, sang raja ingin menakut-nakutin dia. Waja'a birrumman, didatangkan pemanah-pemanah jitu. Waqala, dan raja mengatakan kepada pemanah, urmuhu qariban min yadaihi wa qariban min rijlaihi, panahlah dekat tangan dan kakinya. Disalib Abdullah bin Hudzafah di atas dan diperintahkan kepada pasukan panah untuk memanah dekat tangan dan dekat kakinya supaya dia takut, bergetar hatinya, dan dia mau tinggalkan ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah diluncurkan beberapa anak panah, tapi nampaknya sama sekali tidak ada tanda-tanda ketakutan dan kekhawatiran di raut wajah Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu anhu. Maka sang raja perintahkan pasukannya untuk menurunkan Abdullah bin Hudzafah dari salipan tersebut. Waja'a bi qidrin wa subba 'alaihi al-ma' hatta taraka. Kemudian sang raja perintahkan pasukannya untuk mengambil bejana besar, dituangkan air panas mendidih, dibakar api dari bawah sampai bergejolak panas air tersebut. Wada'a minal asarin al-muslimin, dan satu persatu tawanan orang Islam, sahabatnya, temannya Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu anhu dimasukkan ke dalam kobaran air panas tersebut. Maka syahidlah mereka di depan mata Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu anhu. Maka saat itu Abdullah bin Hudzafah mulai menangis, meneteskan air mata, melihat teman-temannya satu persatu syahid di jalan Allah subhanahu wa ta'ala karena dipaksa oleh raja untuk meninggalkan ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka tegas dengan imannya menolak ajakan raja tersebut. Maka menangis Abdullah bin Hudzafah, meneteskan air mata, disaksikan oleh raja tetesan air mata yang keluar dari mata Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu anhu. Maka sang raja mulai senang saat itu. Dia mulai gembira. Kenapa? Karena dilihat orang yang ditakut-takutinya sudah nampak takut. Orang yang ditakut-takutinya sudah mulai menangis. Innahu qad baka wa dhanna annahu jazua. Ah, sekarang dia sudah menangis. Dia sudah mulai takut, dia tidak akan berani. Karena aku telah tunjukkan di depan mata dia bagaimana satu persatu temannya sudah meninggal. Maka mulai ditawarkan yang kesekian kalinya, wahai Abdullah, allaka anta nasara, bagaimana sudah siap kamu tinggalkan ajaran Muhammad, ikut kepada agama aku.
Maka tiba-tiba Abdullah bin Hudzafa tetap dengan tegas, tidak berkurang sedikit pun nadanya, mengatakan kepada si raja, anta wadaka, aku tidak peduli dengan ocehan kamu wahai raja. Maka si raja tambah heran lagi, tambah kaget lagi, karena disaksikan oleh si raja sudah menangis, tapi jawabannya tetap tegas, tidak mau. Idan maaf kakak, kalau begitu apa yang membuat kau menangis wahai Abdullah? Kalau kamu tetap mau menolak ajakan aku, abgani kultu fi nafsi, aku menangis karena aku berbicara di dalam hatiku. Kenapa Allah berikan kepada aku cuma satu nyawa saja? Andaikan Allah berikan kepada aku nyawa sebanyak bulu-bulu yang ada di badanku ini, maka aku siap kurbankan di jalan Allah satu persatu nyawa tersebut. Andaikan Allah berikan kepada aku nyawa sebanyak bulu-bulu yang ada di tubuhku ini, maka aku siap kurbankan satu persatu nyawa tersebut di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka saat itu sang raja sudah tidak berani lagi mempengaruhi, karena dilihat orang ini punya iman yang luar biasa. Ya Abdullah, hal tuqabbiluni, kalau begitu kamu mau gak mencium kening saya, kata raja. Dia tanya kepada Abdullah bin Hudzafa, mau gak kamu cium kening saya? Maka Abdullah bin Hudzafa berpikir lagi, ini orang bukan orang Islam, aku disuruh dia untuk mencium keningnya. Aduun min adailah uqabbilu wajhahu, bagaimana aku mencium keningnya dia? Tapi berkat kefahaman agama yang ada pada hati Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu anhu, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hikmah kepada peristiwa ini, sehingga berita ini diceritakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kejadian ini diceritakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang saat itu menjadi Amirul Mukminin, Khalifatul Rasul. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan kepada seluruh sahabat-sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, hakun ala kulli muslim ayuqabbilu ra'su Abdullah bin Hudzafah, wajib bagi semua orang Islam untuk mencium keningnya Abdullah bin Hudzafa. Wa ana abda, dan aku yang memulai pertama kali mencium keningnya Abdullah bin Hudzafa, sebab dia mempertahankan iman, sebab dia yakin dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah muliakan dia. Allah perintahkan untuk semua orang Islam untuk mencium keningnya Abdullah bin Hudzafa radhiyallahu. Maka kita minta kepada Allah, Bapak Ibu Saudara sekalian rahimakumullah, supaya dimantapkan hati kita kepada Islam, yakin kepada Islam, tidak ada keraguan sedikit pun. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Minta kepada Allah setiap hari supaya Allah mantapkan hati kita ini kepada Islam. Kalau kita tidak minta, khawatir iman kita lemah, khawatir iman kita anjlok, khawatir pagi hari beriman, sore harinya menjadi kafir. Kekuatan amal tidak cukup tanpa doa. Maka di samping kita kejar dengan amal, kita harus minta kepada Allah, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dini, wahai zat yang membolak-balikkan hati manusia, mantapkan hatiku ya Allah kepada agamamu ya Allah. Minta kepada Allah. Kemudian wa in kana muqsiran, kalau di tahun yang telah lalu kita ini tergolong orang yang banyak dosa, tergolong orang yang banyak salah kepada Allah, muamalah kita belum benar, muasyarah kita belum benar, akhlak kita belum benar, ibadah kita kocar-kacir, kita tahu bahwa hal tersebut ada dalam kehidupan kita di tahun yang telah kita lalui, maka kita falyubadir bitaubah wal iqla' minal ma'asiyah,
maka kita harus segera bertaubat kepada Allah. Tidak boleh tunggu lagi tahun depan, tidak boleh tunggu lagi bulan depan, tidak boleh tunggu lagi kalau sudah selesai masalah. Harus segera bertaubat kepada Allah. Ketika kita sadar bahwa tahun kemarin yang sudah kita lalui, kita masih banyak salah, kita masih banyak dosa, ibadah kita masih kocar-kacir, belum semangat kita menyembah Allah, belum yakin kita ini kepada ajaran Islam, masih timbul keraguan di dalam hati kita. Kalau seperti itu kita rasakan, maka kita harus segera bertobat kepada Allah dan melepaskan diri daripada segala dosa dan maksiat. Mumpung tobatnya masih diterima. Karena nanti akan datang satu saat manusia akan bertobat kepada Allah, tapi tobatnya sudah tidak diterima lagi oleh Allah. Datang satu masa dia ingin kembali kepada Allah, dia ingin bertobat kepada Allah, tapi sudah tidak diterima lagi. Kapan masa itu terjadi? Masa itu terjadi ketika sakaratil maut sudah sampai ke rongkongan kita. Ketika sakaratil maut yang datang tiba-tiba, tidak memberitahu, tidak memberi tanda-tanda. Waja'at sakratil maut bil haq, dalika ma kunta minhu tahid. Ketika sakaratil maut datang dengan wujud yang nyata, itulah sesuatu yang kau takutkan, itulah sesuatu yang kau khawatirkan, itulah sesuatu yang kau akan lari darinya, tapi tidak bisa. Maka saat itu tobat seorang hamba sudah tidak diterima lagi oleh Allah. Tobat seorang hamba tidak akan diterima lagi ketika sakaratil maut sudah dekat darinya. Maka bertobatlah sejak dini. Bertobatlah sekarang juga. Mari sama-sama kita segera bertobat kepada Allah. Orang yang bertobat, orang yang untung. At-taibu minadzambi kama la dzanba lahu. Orang yang bertobat atas dosa-dosanya, seakan-akan dia tidak pernah berdosa. Apa yang membuat kita tidak mau bertobat? Apa yang menghalangi kita sehingga tidak segera bertobat? Apa ruginya bertobat kepada Allah? Apakah bertobat itu perlu uang yang banyak? Apakah bertobat itu perlu pangkat yang tinggi? Apakah bertobat itu perlu rumah yang besar? Tidak perlu apa-apa. Yang diperlukan hanya hati kita merasa salah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lau ataitani bi qurabid dunya min al-hataya, summa lakitani lam tusyrik bi syai'a, la ataituka maghfiratan bi qurabiha. Wahai hambaku, andaikan kau datang kepada aku membawa dosa sebesar dunia ini, tapi kamu ikhlas, sungguh-sungguh, merasa salah, menyesal atas dosa-dosa yang pernah kamu lakukan. Ikhlas bertobat kepada aku, maka aku akan datangkan ampunan yang lebih besar daripada dosa yang pernah kau perbuat kepada aku. Kenapa kita tidak mau segera bertobat kepada Allah? Allah heran manusia seperti ini yang menunda-nunda taubatnya kepada Allah. Alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Apakah belum tiba saatnya? Apakah belum datang masanya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk patuh kepada Allah? Apa yang menyebabkan kita bermalas-malas? Apa yang menyebabkan kita tidak segera? Tanda orang yang ingat akhirat, ta'jilu taubat, segera bertobat kepada Allah. Itu tanda orang yang ingat akhirat. Ta'jilu taubat, segera bertobat kepada Allah. Wan nasya'atu fil ibadah, dan semangat ibadah kepada Allah. Kenapa? Karena dia ingat akhirat. Maka nanti akan datang masa saat yang mana taubat seorang hamba tidak lagi diterima oleh Allah. Pertama, ketika sakaratil maut menjemput kita. Lalu apakah di antara kita tahu kapan kita akan mati? Tidak tahu. Kita rencanakan taubat kita menjelang kematian, tidak bisa. Karena hari ini berapa banyak orang Islam, manusia, saudara-saudara kita, yang pagi hari dia keluar dari rumahnya dengan sejuta angan-angan di kepalanya, sejuta rencana di kepalanya.
dalam keadaan sehat, segar bugar, tidak punya masalah apa-apa, tidak ada tanda-tanda penyakit, pagi hari dengan kendaraannya, dengan dasinya, dengan jasnya, dengan pakaian yang lengkap, jabatan-jabatan yang ada di pundaknya, keluar dari rumah dengan sejuta angan-angan, saya akan begini, begitu, begini, begitu. Ternyata sore harinya dia sudah ada di liang lahat. Besok paginya dia sudah ada di dalam kubur. Dia tidak sangka, dia tidak faham, dia tidak mengerti. Secepat itu kematian menghampiri dia. Siapa yang memberikan jaminan kepada kita? Tidak ada. Maka tobat seorang hamba tidak akan diterima oleh Allah ketika sakaratul maut sudah datang. Maka orang yang hebat, orang yang pandai, orang yang cerdik, orang yang pinter, yaitu orang yang menyegerakan tobat kepada Allah. Yang kedua, ketika azab Allah datang. Azab Allah datang, murka Allah datang. Kenapa? Karena manusia sudah durhaka. Manusia sudah sombong, menantang Allah. Saat itu datang azab Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika azab sudah mulai disaksikan oleh mereka, mereka tahu ini azab Allah sudah datang. Ini murka Allah sudah datang. Karena masyarakatnya bejat, manusianya durhaka kepada Allah. Allah marah, turun azab Allah. Saat itu manusia baru sempoyongan ingin bertobat kepada Allah. Tapi sayangnya saat itu tobat sudah tidak diterima oleh Allah. Saat itu tobat sudah tidak diterima oleh Allah. Kenapa tidak diterima? Padahal dia belum mati. Karena dia sudah tahu ini azab Allah akan datang. Dia sudah tahu bahwa murka Allah akan datang. Seperti Fir'aun la'natullah alaih. Ketika air sudah mulai sampai menenggelamkan dia, maka saat itu dia beriman kepada Tuhan yang Musa. Tapi tidak diterima lagi taubatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Masa kita mau meniru Fir'aun? Bertaubat kepada Allah, nunggu datangnya musibah. Bertaubat kepada Allah, dekat kepada Allah, khusyuk di dalam ibadah, menunggu datangnya azab. Lalu pertanyaannya, apakah ada di antara kita yang tahu kapan azab itu turun? Siapa nyangka penduduk di satu tempat akan datang azab saat itu? Siapa nyangka? Dia dalam keadaan tidur, dia dalam keadaan bermain, dia dalam keadaan sendaguro, tiba-tiba saat itu datang azab Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang beriman, orang yang pandai, orang yang berakal, orang yang pinter, orang yang senantiasa menyegerakan taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika sakaratul maut datang, ketika azab Allah datang, dan yang ketiga, ketika seseorang menyaksikan tanda kiamat datang kepada dia. Ketika dia bangun tidur menyaksikan matahari terbit dari tempat tenggelamnya. Maka saat itu dia faham, saat itu dia tahu ini tanda kiamat besar. Maka orang-orang berbondong akan bertobat kepada Allah. Sudah cukup maksiatnya, sudah puas maksiatnya. Menjelang kiamat baru dia berduyun-duyun mau bertobat kepada Allah. Kapan mau ibadah? Sebentar lagi sudah kiamat. Maka saat itu tobat seorang hamba tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia tahu sebentar lagi akan datang kiamat. Tanda kiamat besar sudah nampak di depan matanya. Tinggal hancurnya dunia dan alam semesta. Kapan dia punya kesempatan untuk beribadah kepada Allah? Maka jangan sampai kita tergolong tiga manusia itu. Yang mau bertobat kepada Allah, menunggu tanda-tanda yang mana tobat kita sudah ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan Allah jahat kepada kita. Bukan Allah kejam kepada hambanya. Tapi kita yang terlalu keras hati kepada Allah. Berulang kali Allah ingatkan. Berulang kali Allah tegur kita. Berulang kali Allah datangkan peringatan. Tapi kenapa kita tidak sadar juga? Mungkin hati kita sudah terlalu keras. Mungkin hati kita sudah terlalu kotor.
sehingga tidak mempan lagi peringatan-peringatan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin diingatkan, semakin kita menolak. Semakin diingatkan, semakin kita bandel. Nauzubillah, summa nauzubillah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Allah jauhkan kita dari golongan manusia-manusia yang tidak segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu Saudara sekalian rahimakumullah. Kita harus sadar bahwa tahun yang lalu sudah kita lalui. Kita sekarang sudah pindah ke tahun berikutnya. A'maru ummati baina 60 aw 70 sana. Hitungan umur umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bukan ratusan tahun. Hitungan umur umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini cuma puluhan tahun saja. Kata Nabi, umur umat ini cuma puluhan tahun, bukan ratusan tahun. Maka jarang sekali orang yang umurnya sampai 100 tahun, jarang. Biasanya 70 tahun, 80 tahun. A'maru ummati ma baina 60 aw 70 sana. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Wa qalilun ma yujawizu dhalik. Dan sedikit yang bisa melampaui batasan tersebut, sedikit. Tidak banyak. Dan umur yang Allah titipkan kepada kita ini akan ditanya nanti. Umur yang Allah amanahkan kepada kita ini, yang singkat ini, yang sudah kita lalui ini, akan ditanya, akan disoal satu persatu dengan detail, cukup jelas bukti-buktinya. Tidak bisa kita beralasan kesana kemari, karena lisan kita dikunci, tangan kaki kita berbicara. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksimun. Umur yang Allah titipkan kepada kita, yang kita kurang hati-hati menggunakannya, yang tidak mau segera bertobat kepada Allah, ini akan ditanya di akhirat nanti. La yazulu qadama abdin yawmal qiyamah qabla yus'ala arba'ati asya'. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba di persidangan Allah di akhirat nanti sebelum dia menjawab empat pertanyaan. An umrihi bima afnah. Umurnya digunakan untuk apa? Ditanya satu persatu. Masa kecil, masa muda, masa tua, masa sehat, masa sakit, masa bahagia, masa susah, saat tinggal di kota, saat tinggal di desa, ketika sendirian, ketika beramai-ramai, semuanya akan ditanya. An umrihi fima afna, dari lahir sampai mati harus ada jawabannya. Harus ada jawabannya. Dan yang lebih khusus lagi pertanyaan masa muda. Wa an syababihi fima abla. Masa muda yang Allah titipkan kepada kamu. Masa muda yang Allah amanahkan kepada kalian. Apakah kalian nongkrong di jalan-jalan, berdiri di perempatan, melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah? Apakah kalian habiskan masa muda kalian untuk taat kepada Allah? Syabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh kembang dalam keadaan ibadah dengan Allah. Syabun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Pemuda yang hatinya terpaut dengan masjid. Syabun dzakarallaha khalian fa fadat 'ainah. Pemuda yang berlinangan air matanya karena takut kepada Allah. Syabun atadhu imra'atun dzata malin wa mansabin fa qala inni akhafu Allah. Pemuda yang didatangi wanita cantik jelita bangsawan kaya raya mengajak maksiat, tapi pemuda itu mengatakan inni akhafu Allah. Aku takut kepada Allah. Aku tidak berani berbuat dosa. Aku tidak berani maksiat kepada Allah. Aku takut kepada Allah. Allah melihat aku, Allah mendengar perkataanku, dan Allah tahu aku berada di mana. Ditanya oleh Allah secara khusus. Wa an syababihi fi ma abla. Masa muda kamu gunakan untuk apa? Kenapa masa muda ditanya secara khusus? Karena saat itu kita kuat. Saat itu kita punya potensi besar. Saat itu kita punya kemampuan yang luar biasa. Kamu gunakan apa potensi itu? Beda ketika orang sudah lemah. Beda ketika orang sudah tua.
banyak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi masa muda itu betul-betul harus hati-hati kita gunakan. Wa an malihi min aina iktasabahu wa aina anfaqahu? Harta benda yang ada pada diri kamu, dari mana kau dapatkan itu harta dan ke mana kau belanjakan harta tersebut? Apakah kau dapatkan dengan cara yang halal? Apakah kau belanjakan dengan cara yang halal ataukah sebaliknya? Kau cari harta itu dengan cara yang haram dan kau belanjakan harta itu untuk perkara-perkara yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Saat ini manusia bisa bangga. Saat ini manusia bisa masa bodoh, seakan-akan tidak ada hari akhirat, seakan-akan tidak ada hari hisab. Boleh saat ini dia katakan seperti itu, tapi nanti di akhirat sebagian orang akan rontok daging wajahnya karena malu kepada Allah atas dosa-dosa yang dia perbuat selama dia hidup di dunia. Wa'an ilmihi mada amila bihi, atas ilmu yang Allah titipkan. Kau menjadi ulama, kau menjadi ustaz, perkataan kamu didengar oleh umat, fatwa kamu dinanti-nantikan oleh masyarakat. Tapi kenapa kamu memberikan fatwa-fatwa yang bengkok? Kenapa kau tidak amalkan ilmu yang Allah titipkan kepada kamu? Akhwafu ma akhafu ala ummati al-ulama'us su'. Sesuatu yang paling aku takutkan, kata Nabi, dan lebih aku takutkan daripada datangnya Dajjal, ketika munculnya ulama usu, ulama-ulama yang jahat. Ulama-ulama yang jahat sangat dikhawatirkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dia akan memecah belah umat. Dia akan membuat umat Islam bingung. Dia akan membuat umat Islam gelisah. Kenapa? Karena fatwa-fatwa yang diberikan bukan mengajak persatuan umat, tapi justru memecah belah umat Islam. Maka ilmu yang Allah titipkan kepada manusia akan ditanya di akhirat nanti. Wa an ilmihi madza amila bihi. Ilmu bukan hanya sekedar untuk dipuji. Ilmu bukan hanya sekedar untuk berdebat. Ilmu bukan hanya sekedar untuk penampilan saja, tidak. Tapi ilmu harus diwariskan. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewarisnya Nabi. Nabi tidak mewarisi dinar dan dirham, tapi Nabi mewariskan ilmu dan amal. Ulama harus mendinginkan umat. Ulama harus memberikan nasihat-nasihat yang benar kepada umat. Ulama harus merangkul umat, menyatukan umat, supaya umat ini semakin semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kerja ulama yang sebenarnya. Maka ilmu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Bapak Ibu Saudara sekalian rahimakumullah. Maka kita harus berhati-hati atas waktu yang sudah kita lewatkan dan waktu yang akan kita hadapi. Kita ini sekarang ada di tengah. Yang telah lalu bukan milik kita, karena dia sudah berlalu. Tahun lalu 1439 Hijriah bukan milik kita. Kenapa? Dia sudah berlalu. Kita tidak tahu apakah diterima atau tidak oleh Allah amalan kita di tahun yang telah lalu. Maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan semoga amal-amal yang kita lakukan di tahun yang telah lalu diterima oleh Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiun alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah ya Allah amal-amal yang telah aku lakukan di masa yang telah lalu ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha melihat ya Allah. Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui ya Allah. Terimalah amalku ya Allah. Wa tub alaina, dan terimalah tobatku ya Allah. Kalau di tahun lalu banyak dosa dan banyak salah, aku bertobat kepada-Mu ya Allah.
Kalau ada kebaikan di tahun lalu, terimalah amal itu ya Allah. Minta kepada Allah. Karena kita ini tidak tahu apakah amal kita di tahun yang lalu, di hari yang lalu, di bulan yang lalu diterima atau tidak. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Dan tidak ada yang bisa memberikan jaminan apakah amal kita diterima atau tidak oleh Allah. Maka kita minta kepada Allah supaya amal kita diterima dan tobat kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang tahun depan juga bukan milik kita. Kenapa bukan milik kita? Karena kita tidak tahu apakah kita sampai di tahun depan. Apakah kita masih sampai di tahun yang kita harapkan itu? Belum tentu. Wala tadri nafsun madza taksibu ghad, wala tadri nafsun fi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu orang pun yang tahu apa yang dia lakukan esok hari. Dan tidak ada satu orang pun yang tahu di bumi mana dia akan mati. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu apa yang kita lakukan esok. Siapa yang memberi jaminan kepada kita esok hari kita akan datang? Esok hari kita akan bertemu dengan keluarga? Tidak ada. Pekan depan kita akan datang ke majelis taklim ini? Tidak ada. Tahun depan kita akan berada di tanah suci? Tidak ada. Tidak ada yang bisa memberikan jaminan. Wala tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tidak ada satu orang pun yang tahu apa yang dia akan lakukan besok. Wala tadri nafsun fi ayyi ardin tamut. Dan tidak ada yang tahu di bumi mana dia akan meninggal dunia. Jadi yang telah lalu bukan milik kita, yang akan datang juga bukan milik kita. Lalu yang milik kita yang mana, Bapak Ibu Saudara sekalian? Ya yang sekarang ini. Yang sekarang bersama kita, inilah milik kita. Ini benar-benar bersama kita. Maka kita harus jaga. Kita harus gigit dengan gigi geraham. Kita harus perbaiki. Kita harus sungguh-sungguh. Kita harus belajar. Kita harus perang dengan setan dan hawa nafsu. Supaya waktu yang bersama kita saat ini menjadi waktu yang sangat berharga. Waktu yang bisa membela kita di hadapan Allah. Waktu yang bisa memasukkan kita ke dalam surga. Sungguh-sungguh saat ini. Maka Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah. Wal asri, demi masa. Demi masa yang saat ini berada bersama kita. Jangan main-main. Sampai Allah sumpah mengenai waktu. Wal asri, demi masa. Demi waktu asar. Wal fajri, demi waktu fajar. Wal duha, demi waktu duha. Wal nahar, demi waktu siang. Wal lail, demi waktu malam. Berulang kali Allah bersumpah. Artinya apa? Ini kesempatan kamu terakhir. Jangan kamu rencana-rencana yang belum pasti. Jangan kamu bangga dengan amalan-amalan yang telah kamu lakukan. Itu belum tentu diterima oleh Allah. Yang sekarang bersama kamu, sungguh-sungguh perbaiki. Muhasabah yaumiyah. Hitung amalan kamu setiap hari. Apa yang sudah kita lakukan? Dosa mana yang masih nempel pada diri kita? Kita hitung amalan kita. Sekarang ini waktu bersama kita sangat mahal. Al-waktu kasayid illam taqta'hu qata'an. Waktu itu seperti pedang, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Kalau kamu tidak mampu menggunakannya, kamu akan terpenggal dengan waktu. Kamu akan terbelah dengan waktu. Kamu akan terhinakan dengan waktu. Kamu akan tersesatkan dengan waktu. Kalau kamu tidak mampu menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Illam tushaghilhu fil halal syaghalatka fil haram. Arti daripada ucapan tersebut adalah, kalau kita tidak mampu menyibukkan diri dengan urusan yang halal, maka kita akan disibukkan dengan urusan yang haram. Karena manusia itu akan sibuk. Manusia itu fitrahnya akan mencari kesibukan. Dia gak bisa diam. Siapa saja gak bisa diam. Kecuali orang yang dipaksa diam oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia cenderung mencari kesibukan. Kalau kita tidak sibukkan diri kita dengan sesuatu yang halal, kita juga tetap akan sibuk, tapi sibuknya beda. Sibuk dengan sesuatu yang haram. Maka sibukkan diri kita dengan ketaatan kepada Allah. Badiru bil a'malis salihah. Susulilah satu amal dengan amal berikutnya. Sibukkanlah diri kamu dengan ketaatan kepada Allah. Fa'idha farawata fansab.
Ketika kamu selesai menyelesaikan satu amal, pindah ke amal berikutnya. Selesai mengerjakan satu tugas kebaikan, pindah ke tugas kebaikan berikutnya. Terus seperti itu. Istiqamah. Jangan pernah minta cuti kepada Allah. Jangan pernah minta libur kepada Allah. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah berhenti dalam ketaatan kepada Allah. Karena ketika kita berhenti, saat itu setan akan menerkam kita. Setan itu menunggu kapan kita lengah. Kapan kita lalai? Ketika kita cuti, ketika kita libur, ketika kita lengah, saat itu diterkam oleh setan. Idza dzakara hannasa wa idza ghafila waswasa. Ketika orang itu berzikir kepada Allah, ketika di hati orang itu ada kebesaran Allah, ketika orang itu menyebut nama Allah, maka saat itu setan tidak mampu menggoda dia. Tapi ketika dia lalai, ketika dia lengah, ketika dia tertipu, istirahat, berhenti, cuti taat kepada Allah, saat itu setan menerkam dia. Orang itu akan terkejut. Kenapa? Karena sudah berhasil diterkam oleh setan. Maka kita jangan termasuk, jangan tergolong orang-orang yang tertipu oleh syaitan. Ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. As-sihhatu wal farah. Dua nikmat yang banyak manusia tertipu di dunia ini. Siapa itu? Orang yang dikasih kesehatan dan orang yang dikasih waktu luang. Ketika waktu luang ada, dia lupa menggunakan taat kepada Allah. Akhirnya sudah tidak sempat lagi. Dikasih sehat, gak mau digunakan taat kepada Allah. Akhirnya tiba-tiba datang sakit. Dikasih kaya, tidak banyak berinfak kepada Allah. Akhirnya jatuh miskin. Maka Nabi SAW ingatkan, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal farah. Dua nikmat yang banyak manusia tertipu dalam menggunakannya. Apa itu? Kesehatan dan waktu yang kosong. Kesehatan dan waktu yang kosong. Maka kita harus hati-hati. Gunakan tahun yang akan datang ini dengan ketaatan kepada Allah. Sesali dosa-dosa yang pernah kita lakukan di tahun yang telah lalu. Ightanim khamsan qabla khamsin. Jagalah lima perkara sebelum datangnya lima perkara. Syababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Saat muda, gunakan taat kepada Allah. Jangan khawatir. Jangan takut kamu kehilangan masa muda. Allah bersama ahli Al-Quran. Allah bersama orang yang berbuat baik. Allah bersama orang yang bertakwa. Ketika Allah bersama kita, tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Fa'in wajaddani wajadda kulla syait. Kalau kau dapatkan aku, kata Allah, kau akan dapatkan segala-galanya. Syababaka qabla haramika. Gunakan masa muda kamu sebaik-baiknya sebelum datang masa tua kamu. Wasihhataka qabla saqamika. Dan kesehatan kamu gunakan sebaik-baiknya untuk beribadah sebanyak-banyaknya kepada Allah. Beribadah sebanyak-banyaknya kepada Allah sebelum datang masa sakit. Kalau sudah sakit tidak bisa kita beribadah dengan sempurna. Kalau sudah sakit ibadah kita terbatas, maka mumpung sehat, gunakan ibadah ini sebanyak-banyaknya. Penuhkan ibadah kepada Allah, jangan malas. Wa ghinaka qabla faqrika. Mumpung dikasih kaya oleh Allah, kirim harta benda itu ke akhirat. Mumpung dikasih ada oleh Allah, kirim harta benda itu ke akhirat. Karena dia akan berjumpa dengan kita di akhirat nanti. Malaka min malika illa ma albasta fa ablaita wa ma akalta fa afnaita wa ma tasaddaqta. Manusia mengatakan hartaku, hartaku, hartaku. Kata Nabi, hartamu itu ada tiga. Apa yang kau pakai di dalam badan kamu dengan pakaian kamu sampai dia usang, itu harta kamu. Apa yang kau pakai, kau gunakan sehari-hari sampai dia usang, menempel di badan kamu, itu harta kamu. Wa ma akalta fa afnaita. Dan apa yang kamu makan kemudian dia jadi kotoran, itu harta kamu.
Yang ketiga, wa ma tasaddaqta, dan apa yang kamu sedekahkan itu akan bertemu kamu di akhirat nanti. Wa ghinaka qabla faqrika, gunakan masa kayamu sebelum datang kemiskinan kepada kamu. Wa faraghaka qabla syughlika, dan gunakan masa kosongmu sebelum kamu disibukkan oleh Allah, disibukkan oleh Allah, disibukkan oleh Allah. Mumpung masih ada kesempatan, gunakan. Bukan berarti kita ini sedih karena kita nganggur. Bukan berarti kita ini sedih karena kita tidak punya kegiatan yang padat. Justru bisa jadi Allah cinta kepada kita. Allah tahu kadar iman kita. Kalau kita terlalu disibukkan oleh Allah, kita tidak akan sempat ibadah. Jadi jangan kita ini salah sangka kepada Allah. Ada orang yang selalu salah sangka kepada Allah. Dikasih pekerjaan yang menyibukkan diri, salah sangka kepada Allah. Dikendorin pekerjaannya, tidak terlalu sibuk, salah sangka lagi kepada Allah. Lalu kapan kita sangka baik kepada Allah? Padahal Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita dalam keadaan beriman, Allah selalu berikan kebaikan kepada kita. Ajabari amril mu'min, aku kagum dengan urusan orang beriman, kata Nabi. Karena amrahu kullahu khair, karena semua yang datang kepada dia akan menjadi kebaikan untuknya. In asabahu sarra, dikasih kesenangan-kesenangan, fasyakara, dia bersyukur. Fakana khairul lahu, itu pahala untuknya. Wa idza asabahu dharra, ketika dikasih kesusahan, kesempitan, kurang rezekinya, fasabara, dia sabar, tidak jual imannya. Fakana khairul lahu, itu pahala untuknya. Wa la yakunu dzalika illa 'alal mu'min, dan hal itu tidak mungkin terjadi kecuali untuk orang-orang yang beriman. Semua keadaan akan menjadi kebaikan untuknya. Yang kelima, wahayataka qabla mautika, dan hidup kamu, mumpung hidup, mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada umur, gunakan sebaik-baiknya untuk taat kepada Allah sebelum datang kematian kepada kita. Kalau sudah mati, maka semua orang akan menyesal, tidak terkecuali. Yang disesalkan apa sih? Yang disesalkan cuma satu, waktu yang pernah dia lewatkan, waktu yang tidak diisi dengan kegiatan-kegiatan positif, waktu yang terbuang begitu saja, waktu yang digondol oleh setan. Itu yang disesali oleh manusia. Menyesalnya kapan? Pertama kali menyesal ketika sakaratul maut. Itu pertama kali menyesal. Indal ihtidar, ketika datang sakaratul maut. Wa ja'at sakaratul maut bil haq. Wa qala rabbi irji'uni na'mal salihan fi ma tarak. Ya Allah, berikan aku kesempatan, ya Allah. Berikan aku peluang sebentar lagi. Sedikit saja, aku sekarang sadar. Berikan kesempatan aku hidup lagi, ya Allah. Jangan dimatikan sekarang. Aku ingin beramal soleh. Aku ingin mengisi hari-hariku dengan ibadah kepada-Mu, ya Allah. Aku mulai bertobat, ya Allah. Aku menyesal, ya Allah. Di tahun-tahun yang lalu aku telah berbuat salah dan dosa, ya Allah. Sekarang berikan lagi aku kesempatan. Tidak bisa. Itu penyesalan pertama ketika datang sakaratul maut. Terus penyesalan kedua, ketika manusia sudah berada di akhirat nanti. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Sekarang aku baru melihat, ya Allah. Sekarang aku baru mendengar, ya Allah. Kembalikan ke dunia sesaat saja, ya Allah. Sekarang aku baru yakin, ya Allah. Saat itu nilai-nilai amal nampak di depan matanya. Keutamaan-keutamaan, keuntungan-keuntungan ibadah nampak di depan matanya. Duduknya kita di majelis taklim nampak. Sedekah yang kita berikan nampak. Sholat yang kita lakukan nampak. Bacaan Al-Quran yang kita baca nampak. Semuanya nampak. Maka saat itu mereka mengatakan, Rabbana absarna, sekarang aku baru lihat, ya Allah. Wasami'na, aku baru dengar, ya Allah. Farji'na na'mal sholihan, kembalikan aku untuk beramal soleh. Inna muqinun, sekarang aku baru sadar, sekarang aku baru yakin. Sudah tidak bisa. Maka muhasabah yaumiyah, muhasabah harian itu sangat penting sekali.
Supaya apa? Supaya tidak menyesal di akhirat nanti. Karena penyesalan di akhirat sudah tidak ada gunanya. Sama sekali sudah tidak ada gunanya. Kenapa tidak ada gunanya? Memang di sana tempat orang menyesal. Semuanya akan menyesal di akhirat. Yang banyak amal menyesal, apalagi yang kurang amal. Yang masuk surga menyesal, apalagi yang masuk neraka. Loh, kok menyesal padahal sudah di surga? Justru ketika dia melihat pahala-pahala yang benar, pahala-pahala yang tepat janji Allah di depan matanya, dia menyesal. Bukan menyesal masuk surga, menyesal kok tidak lebih banyak lagi berbuat amal. Satu huruf Al-Quran kita baca di dunia, pahala dan nilainya nampak di akhirat nanti. Yuqalu li ahlil Quran ikra wartaki warattil kama turattil fid dunya fa inna manzilaka inda akhiri ayatin taqra'uha. Dikatakan kepada ahli Al-Quran, baca dan naiklah kamu ke peringkat yang tinggi. Terus baca, naik, baca, naik, baca, naik, baca, naik. Fa inna manzilaka, karena tempatmu di surga nanti, inda akhiri ayatin taqra'uha, di akhir ayat mana Al-Quran yang kau baca di dunia. Semakin banyak baca Quran, semakin tinggi derajatnya di akhirat nanti. Semakin banyak baca Quran, semakin tinggi kelasnya di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi sampai anaknya hafal Quran. Subhanallah. Man qara'al Qur'an wa 'amila bima fihi ulbisa walidahu tajan yawmal qiyamah daw'uhu ahsanu min daw'i syamsi. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota, yang mana cahaya mahkota itu lebih terang dari sinar matahari. Ini Allah berikan kepada orang tuanya, bukan anaknya. Orang tuanya dikasih bonus mahkota yang lebih terang daripada cahaya matahari. Terus anaknya itu sendiri bagaimana? Jelas lebih istimewa lagi daripada apa yang diberikan kepada orang tuanya. Karena orang tuanya menjadi sebab anak tersebut hafal Al-Quran, sehingga dia mendapatkan bonus daripada Allah. Mahkota bukan dari kain seperti ini, tapi tajul karamah minan nur, mahkota kemuliaan dari cahaya, yang cahayanya lebih terang daripada sinar matahari. Maka jangan kita pernah malu memasukkan anak kita ke pondok pesantren. Jangan kita merasa rendah menjadikan anak-anak cucu kita menjadi penghafal Al-Quran. Ketahuilah bapak ibu saudara sekalian, hafal Al-Quran anak kita akan menjadi kemuliaan dan kebanggaan orang tuanya di akhirat nanti. Hari ini berapa banyak orang tua yang bangga, anaknya menjadi ini, anaknya menjadi itu, anaknya menjadi ini, anaknya menjadi itu. Tapi seharusnya saat ini kita juga bangga ketika anak-anak kita menghafal Al-Quran, ketika anak-anak kita menjadi ulama, ketika anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Siapa yang akan membela kita kalau bukan darah daging kita? Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min salasin. Ketika meninggal dunia anak cucu Adam, terputus amalnya kecuali tiga. Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah, aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang kita sampaikan. Mungkin kita bukan ulama, ilmu yang kita sampaikan. Kalau kita ulama, alhamdulillah, kita senantiasa menyampaikan, menyampaikan, menyampaikan. Itu terus berangsur-angsur masuk ke kubur kita, masuk ke kubur kita, walaupun kita sudah mati. Sedekah jariyah yang kita berikan untuk sarana-sarana ibadah terus akan masuk, terus akan masuk, terus akan masuk, walaupun kita sudah ada di dalam kubur. Yang ketiga, awaladin sholihin yad'una, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Subhanallah, anak soleh setiap saat akan mendoakan orang tuanya. Kalau kita tinggalkan anak kita ini dengan harta, baik, itu untuk menolong kehidupan dia, tapi belum tentu dia mau mendoakan orang tuanya kalau dia tidak punya iman yang kuat kepada Allah. Tapi anak yang soleh, anak yang punya iman,
anak yang tahu diri pasti dia akan selalu mendoakan kedua orang tuanya setelah orang tuanya meninggal dunia. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian rahimakumullah, di tahun baru Islam ini marilah sama-sama kita perbaiki pola hidup kita. Jangan sampai kita ini salah jalan. Karena hari ini setan menipu kita dengan cara yang luar biasa. Banyak orang-orang Islam yang dia berjalan di tengah kesesatan, tapi dia menyangka itulah jalan yang terbaik dan akan membawa dia ke surga. Ini yang paling bahaya. Kenapa bahaya? Karena dia tidak akan istighfar, dia tidak akan bertobat, karena dia tidak merasa salah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masih mending orang yang salah tapi merasa salah. Orang yang berbuat dosa tapi merasa dia dalam keadaan dosa. Alladzi idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim. Orang yang melakukan dosa, berbuat dolim, menganiaya dirinya, maksiat kepada Allah, dia ingat, sadar, dan dia istighfar, bertobat kepada Allah. Itu bagus. Kenapa? Karena dia bertobat, dosa yang diampunkan oleh Allah. Yang bahaya itu ketika dia berbuat salah, ketika dia berbuat dosa, tapi karena kejahilan dia, kebodohan dia, sehingga dia tidak tahu kalau dirinya sedang berada di pinggir jurang neraka. Qul hal nunabbi'ukum bil ahsarina a'mala. Maukah kamu aku tunjukkan orang-orang yang bangkrut di akhirat nanti? Siapa dia? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Orang-orang yang berjalan di atas kesesatan. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Tapi mereka menyangka bahwa dia sedang beramal ibadah. Dia menyangka dia telah buat kebaikan-kebaikan, padahal dia sedang mengumpulkan dosa. Ini yang sangat bahaya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena otaknya sudah dicuci oleh setan, hatinya sudah ditutup oleh setan, sehingga dia tidak sadar bahwa dirinya sedang berjalan ke neraka, dia menyangka sedang berjalan menuju ke surga. Terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian rahimakumullah, kita diingatkan irtahalatid dunya mudbiratun wartahalatil akhirah mukhbilatun fakunu abna'al akhirah wala takunu abna'ad dunya. Setiap hari kita ini sedang berjalan meninggalkan dunia dan akhirat menjemput kita. Dan setiap hari irtahalatid dunya wahiyya mudbiratun. Setiap hari kita berjalan meninggalkan dunia, dan setiap hari kita dijemput oleh akhirat. Semakin jauh dengan dunia, semakin dekat dengan akhirat. Semakin jauh dengan dunia, semakin dekat dengan akhirat. Fakunu abna'al akhirah wala takunu abna'ad dunya. Maka jadikanlah diri kamu anak-anak akhirat, dan jangan kamu jadikan diri kamu anak-anak dunia. Karena kita sedang berjalan menuju ke akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Buktinya apa? Tahun lalu sudah berlalu. Kita sekarang sedang menghadapi tahun yang akan datang. Terus seperti itu. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, nanti tiba-tiba kita sudah tidak ada lagi di dunia. Tapi kita sudah berada di alam barzakh. Maka orang yang untung, orang yang menang, orang yang sukses, yaitu orang yang mati dalam puncak keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja sedikit yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan kefahaman kepada kita, memberikan taufik dan hidayahnya, sehingga kita mampu mengamalkan apa-apa yang kita dengar, dan kita mampu menjadikan pergantian tahun ini sebagai muhasabah. Muhasabah penghisapan diri, bukan penghisapan tahunan, tapi penghisapan harian atas amal ibadah yang kita lakukan dan dosa-dosa apa yang masih melekat pada diri kita. Jazakumullah khairan katsira wal afu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum. Bersama Saling Sapa TV.